berita yang mengeparkan buat rakyat Malaysia. Seorang Presiden Putra ialah Ibrahim Ali baru-baru ini mengatakan bahawa polemik isu di NAA Zaid Hamidi belum reda dari warung, kedai kopi hinggalah ke mana-mana tempat termasuk kekecohan di Dewan Rakyat 3 hari yang lalu semasa PMX memberi penjelasan dan ia makin mengelirukan Makin huru-hara jadinya, ada yang membulat-bulat menolak penjelasan PMX, dan ada yang menerima, terutama penyokong-penyokong tegar Pakatan Harapan. Berbagai forum juga telah diadakan, termasuk anjuran media sosial, dengan berbagai ahli panel, sama ada peguam-peguam dan ahli-ahli politik. Namun, belum ada kesudahan, umpama guru terus berbunyi, namun hujan tidak turun. Maknanya, tidak ada jawapan mutlak yang tidak boleh dipersoalkan lagi di mana semua pihak mesti terima dengan berlapang dada. Jalan terbaik ialah putra mencadangkan kerajaan segera menubuhkan Suruhanjaya Sistem Diraja (RCI) bagi menentukan kesahihan kebenaran isu di NAA dari sudut perundangan yang telus dalam semua aspek, tanpa meninggalkan setitik keraguan. RCI ini sudah menjadi keperluan yang teresak kerana isu DNA Zahid sudah menjadi isu nasional dan mendapat liputan berita dunia yang amat negatif terhadap image negara. Ia amat memalukan dan laporan penyiasatan RCI akan menentukan kebenarannya dan pasti dapat mengembalikan integriti jawatan pegawai negara, kehakiman mahkamah dan kerajaan madani terutamanya PMX pasti dua akan kembali menghormati negara Malaysia sebagai negara bermaruah yang menunaikan janji dan rakyat akan reda dan berlapang dada. RCI hendaklah dipengerusikan oleh bekas ketua hakim negara yang dilihat berintegriti dan ahli-ahli RCI wajib dari kalangan profesional serta wajar dianggotai oleh seorang dari luar negara. Putra sangat-sangat berharap kepada PMX dan kerajaan agar cadangan RCA ini dipertimbangkan dan diwujudkan segera. Semoga isu di NAA ini selesai dengan sebaik mungkin. Putra adalah parti yang bertunjukkan integriti, berprinsip moral, dan benar-benar menjunjung tinggi undang-undang dan perlembagaan negara. Doktrin Putra adalah kepentingan negara dan rakyat secara hakiki dan ajaran Allah adalah panduan tidak ada hipokrit dan bersifat munafik, ini yang dikatakan Ibrahim Ali, seorang presiden putra, sekian info ringkas dari saya untuk anda, kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye